Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTubeku dan kali ini aku mau berbagi nih gimana caranya bikin tampilan foto kita makin wow dengan aplikasi yang namanya Picnic. Ya ini jadi aplikasinya gratis ya, yang suka geretongan angkat tangan. Jadi ini aplikasi Picnic bisa kalian download di Google Play yang pakai Android. Kalau misalnya yang lain mungkin bisa sih ya, bisa kalian coba aja search Picnic. Dan ini tampilannya menurutku sederhana ya. Jadi ada dua tombol yaitu galeri sama kamera tadi. Jadi buat yang mau membidik langsung pakai kamera ponselnya bisa klik tombol yang kamera. Jadi ini kalau misalnya tampilannya di indoor kayak kurang pas sih pakai aplikasi ini. Mungkin kalau di outdoor ya outdoor kalian bisa banget pakai ini. Nah ini berhubung ada sampelnya, aku coba satu ya. Nah kan terasa banget kan bedanya sama yang foto tadi, yang boneka-boneka sama yang ini. Dan menurutku ini tombol atasnya ini buat ngatur tingkatan efeknya. Kalau yang di bawah ini lebih ke arah fokus elemen-elemen selain langitnya. Jadi kalian bisa atur-atur sesuka hati kalian, keinginan kalian. Nah ini kalau misalnya kalian mau menciptakan awan-awan buatan, kalian bisa banget pilih efek-efeknya karena di sini banyak banget nih. Nah, ini favoritku nih. Nah, cakep. Ada Aurora Dream, Sunday Sun, macam-macam pokoknya. Ya, macam-macam. Ya. Nah ini kalau misalnya mau menciptakan pelangi di hatimu menciptakan pelangi buatan bisa banget pakai yang tadi, efek rainbow tadi. Nah berhubung aku suka efek yang ini, aku pilih contohnya yang ini aja deh, yang Lala naik. Dan aku atur, kalau udah tinggal di save deh, tinggal disimpan, nanti akan langsung masuk di galeri. Dan kalau misalnya kalian mau share di sosmed kalian, bisa banget langsung dari aplikasi Picnicnya bisa. Nah itu udah aku edit, makin cakep ya, berasa di negeri dongeng. Cakep deh, makin fit Instagram, makin mantul, mantap betul. Selesai. Nah ini aku juga pernah bikin, aku edit pakai Picnic dan aku udah share di akun Instagramku. Cakep ya. Dan kalian bisa banget cobain aplikasi ini.